Oke guys, selamat datang di channelku guys. Jadi kayaknya hari ini aku mau nerbangin layang guys. Nih, kira-kira nerbangin layangan yang mana guys? Banyak bangkai layangan. Kayaknya nerbangin yang ini guys. Layangan lupa plastik. Ini motifnya pakai spidol guys. Oke, takut nanti anginnya hilang, jadi kita langsung aja guys. Nah, oke guys. Jadi kita udah sampai di sawah. Kita nerbangin layangannya di sawah aja guys. Kalau nerbangin di rumah, kenapa-kenapa ya nih. Jadi kita terbangin di sawah aja. Oke, kita sampul dulu telinya guys. Oke, talinya udah tersampul. Aduh, terjungkal dia guys. Kepalanya kena lumpur. Kita bersihin dulu. Waduh, anginnya nyut-nyutan guys. Wah, ini kepalanya nggak rusak sedikit, jadi kita betulin aja guys, karena ini pakai kawat jadi gampang nggak patah ya guys. Oke, kita coba lagi guys. Aduh, kita coba lagi. Anginnya udah datang. Oke, langsung terbang. Nah, oke guys, layangannya udah terbang. Begitu kelihatan jelas ya, mudah-mudahan kelihatan jelas. Oke, kita ulur lagi guys. Tuh, bagus banget sayapnya guys. Lumba-lumba burung jadi temannya, bebas seperti anak.
Next, aku akan bikin yang versi mininya, guys. Mudah-mudahan anginnya tetap bagus seperti ini ya. Ini bentar lagi musim layangan, guys. Kepakan sayapnya, guys, keren banget. Walaupun plastik ya, jadi motifnya lumayan kelihatan ya di atas. Oke, kayaknya kita nanti bakalan bikin tutorial layangan-layangan mini, guys. Jadi untuk kalian yang nonton video ini, jangan lupa komen, guys. Kayaknya aku bikin layangan versi mini yang apa. Lihat layangannya tinggi banget, guys. Kencang bawa, kencang banget dia bawa tadi, guys. Ini layangan apa, guys? Ini nggak ada musim layangan, tapi ada yang main layangan, guys. Keren banget layangannya, guys. Ya, oke, guys, jadi kita turunin aja layangnya, guys. Ini udah sore banget soalnya. Tuh layangnya masih kelihatan. Gunung hutan tempat bermainnya gajah.